di Melbourne. Petenis Rusia yang menjadi unggulan dua nanti itu pun siap menyambut gelar kedua di benua makan buru itu tahun ini setelah ajang WTA Brisbane. Di sela-sela persiapan, Sharapova Pova menempatkan diri mengajak 380 ball boy berfoto selfie. Didampingi petenis muda Australia, Thanasi Kokkinakis, mereka memanfaatkan tongsis dan handphone untuk bergaya di Rod Laver Arena. Beberapa pose pun diambil untuk foto selfie itu. Salah satunya dengan melempar bola tenis bersama-sama. Sepertinya penyanyi Sugatova itu memang sudah tidak sabar mengayun raket dan mengalahkan lawan-lawannya nanti ya.